Mantap, Pak. Plat hungkul. Kang. Kejar, Kang. Nah, ini wah bahan-bahan bikin pisang coklatnya. Pisang caum muli, ada coklat bubuk, ada gula putih. Ah, cuak. Jadi ini ya bahan-bahannya. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ending sadayana semuanya ya wah. Hari ini aku mau bikin pisang keju, pisang coklat. Karena ini request dari suami, dia ngidam pengen dibikinin pisang coklat karena suka beli. Kadang sehari beli berapa gitu di depan rumah ya di Ciuning. Jadi sekarang mau bikin biar wareg. Nah, inilah habis baru pulang dari pasar. Ya, ini kita lihat ya apa aja belinya. Lihat terus belanja di pasar, Wak. Tahu. Nih, ini pisangnya beli sengaja 2,5 kg. Mau ya, Pak? Pisang caum muli. Tahu? Terlihat ya. Ada caum pisang muli tuh 2,5 kg itu lebih. Hah? Ada caum tahu. Tahu non pa itu sirih yang kayak ini yang ini. Beli 5 bungkus tuh. Terus ada tahu juga, tahu kuning, tahu cibuntu, tahu citra. Ini titipan tadi dari Bandung, dari pasar. Tadi emang nggak dibikinin video soalnya baterainya lemah, jadi di cas dulu. Ada beli pinang, pindang nawa tuh, ada pinang, ada ikan asin, sekonawa. Ini coklatnya, Wak, buat bikin pisang coklat. Sama ini gula. Beli minuman, tuh sarung tuh. Kasih Ahmad. Beli gula merah, separapa. Minyak, beli sampo, keperluan sabun. Tuh, Wak. Ini sepon, buat mandi. Sabun lu. Nah, gitu, Wak. Jadi ini kalau pagi-pagi ke pasar dulu karena di sini gak ada cau, jadi kita langsung aja wanya bikin ke dapur. Ini wah lagi di dapur, jadi mau siapin, mau kasih air secukupnya biar agak mendidih gitu ya. Ini nih proses bikinnya, jadi air kita kocok-kocok. Masukkan gula putih ya, Wak. Jadi ini dapurnya bong di kampungnya, Wak. Ada nawe lah dari orang kampung. Tuh, Wak. Gula putih. Ini ada coklatnya. Kita masukkan coklat semua. Kirin. Kayaknya kurang air. Masukkan lagi airnya secukupnya. Apinya gede ya, lebih ya, Wak. Kita aduk-aduk. Masih kental. Ayam garaneng di dia mawa ada ayam. Ya, aduk-aduk lagi. Masukin air. Wah, coklatnya banyak ini. Nah, ini cara bikinnya, prosesnya. Nah, tergampang. Simple itu kalau lagi dimakan, simple babari tinggal bikin nama ribet tuh. Dua teres mateng.
diaduk-aduk supaya merata. Warung. Jadi proses bikin coklatnya lama, Wak. Jadi kudu ngagolak bener-bener kudu matang, karena kalau nggak matang suka tak enak, pahit. Mantap, Wak. Udah matang, matiin deh. Selesai. Proses belah dulu pisangnya. Tadi latin ai bisa mengolah itu mah. Satu. Enggak boleh kieu. Terus dagang ku kana bakinya. Dagang 1000-an. Oh, kan bae 1000 ge anu meuli. Aya nu meuli. Tah iya, ieu nu meuli nanya ku tah. Ada nu iya. Dua tah kitu. Tuh prosesna wae. Balanya berat 10 setengah na. Mungkin pisangnya wae. Ibat. Mami. Sokat garpu nak. Pisang nyawa. Bikin pisang coklat. Abe tu jajan wae. Dieur mendingan yang nyun beh warag. Sokat garpu nak, iya garpu nak di dia. Nyun nak garpu yang kui dalam. Nyun wae. Mana garpu? Nah, wadah bukan kui pertama tahu udah beli minyak apa? Goreng tarigo di enak-enak di warung beli tempe tepung gulai goreng nah ini tua jadinya begini jadi 1000 itu 1000 ah rugi lah ini aku tahu nggak 1000 kemasan sama plastik plastik apa nih kita tadi sih kita jero hop pikau ah ting lancang pak atas suka pak atas suka sok sok suka na sok oh berat aja kan tidak berat aja ni tidak loh enggak sih ya aku mau kira kau orang beran kan di atas si bapak yang ini jebron jebron aja atau ibarat muka mulut gitu kopi susu saltik dari wak yes coklat isu mana sih tak ada ke ini segala isu-isu kene sayang pop murah isu nak tuh pak adeknya iya cuman coklat dibekukin sasana lebar gimana ya ku senok dah ya senok pak ini saya lupa orang bekukun saya sana lebar kayak gini
Nah, ya wa. Awas apa sih? Ngeles. Cincin. Macan. Ada kabel kumuh. Ngeles. Sebar sesana wa. Kukun. Apa lagi? Cuma serapi. Terus apa itu? Coklat naon? Coklat naon? Mana? Kita tuh coklat Yusan kan rapi itu sih. Tapi kenapa ada kelepotan? Alhamdulillah tarawa beres tuh. Jadi ini hasilnya. Jadi ini pisang coklat dan ini mau dibekuin coklatnya sisanya tua. Jadi buat bisnis mah ini teh bakalan bati gede. Masukkan kulkas. Ini coklat yang lu beli ya? Awas nang aku mana? Iya di belah dia. Temain oi. Kah, kulkasnya letih, kerumbun ini gede. Beres! Masih ada sepiring lagi, wah. Jadi ini prosesnya ya. Oke. Jadi nanti nunggu berapa jam ya? Mabuk kuki teh. Nantilah dilihatin hasilnya, oke? Alhamdulillah wa, jadi ini jadinya udah nggak beku kayak gini. Alhamdulillah tuh. Jadi te kudu jajan di luar, di rumah. Ini hasilnya. Mantap. Taya wa yang udahnya lagi dimakan. Kumaha rasana bos? Ngeunah? Kumaha? Kuba sarang heu lah, sarang heu. Gitu. Kiamat mah tebekil.